Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita bertemu lagi kali ini di channel saya ini. Dan kali ini kita sudah berada di salah satu pengguna Herbatop yang kebetulan penyakitnya nanti langsung saya bertanyakan kepada yang bersangkutan. Assalamualaikum Pak, selamat sore. Selamat sore. Oke, dengan Bapak siapa namanya, Mama? Bapak Rambat. Pak Rambat. Ini alamatnya di mana, Pak? RT 1 RW 5 Tarwi, Cipari. Desanya Carui, Kecamatan Cipari, Kabupatennya Cilacap. Bapak Rambat, ini keluhannya dulu seperti apa, penyakitnya apa saja? Banyak, kalau saya muter-muter, pusing, cepat lelah, lalu diabet. Macam-macam lah, banyak sekali penyakitnya. Cepat lelah, jadi Bapak dulu sering keluar, kalau keluar rumah apa? Nggak bisa keluar malah dulu, Pak? Kalau dulu hanya di rumah saja, nggak pernah keluar. Nggak pernah jalan-jalan, nggak pernah. Terus, diam saja di rumah. Terus itu selama berapa lama itu Pak sakit seperti itu sebelum minum Herbatop? Sebelum minum Herbatop sudah beberapa tahun, sudah ada 5 tahunan lah. Mohon maaf, sekarang usia Bapak berapa? Usia saya sudah 61 tahun. 61 tahun ya. Nah itu terus kemudian setelah punya keluhan seperti itu Bapak kemudian mengkonsumsi obatnya apa Pak? Dulu pertama-tama saya mendengar radio Kompas Magnang gitu. Lalu setiap malam saya mendengarkan terus dan saya berminat untuk mencoba membeli satu botol, lalu disarankan 3-3 dan nanti ada beberapa minggu, 1 minggu sudah ada perbedaan saya, terus beli lagi. Perbedaannya seperti apa Pak dari sebelum minum Herbatop? Ya, tidak muyer, tidak cepat lelah, dan ya bisa jalan kemana-mana. Pokoknya ya sudah kan lah, terpenak. Untuk penglihatan mata sendiri sekarang? Penglihatan dulunya memang tidak bisa apa-apa, tapi sekarang tenggun sudah bisa melihat loh, walaupun kemana loh bisa, udah bisa pergi. Sekarang kalau pergi berapa jauh Pak dari rumah? Mampunya kalau jalan kaki posisinya? Oh jalan kaki ya, ke mana, ke musola atau mana bisa. Bahkan sudah bisa ke kebun ya sekarang? Udah, sekarang sudah bisa itulah kerja, untuk garpu di tanah di bawah kesehatan. Ya Bapak, setelah pengalaman yang Bapak alami dan merasakan enak, bagus, dan sekarang sudah mulai sehat, ada pesan atau kesan nggak untuk pemirsa yang saat ini mungkin belum pernah mengkonsumsi Herbatop? Nah, buat pemirsa, mempunyai penyakit apapun, bisa menggunakan Herbatop atau mengkonsumsi Herbatop, insya Allah, bisa penyakitnya bisa sembuh seperti saya. Ya terima kasih Pak Rambat, saya mohon maaf saya sudah mengganggu waktunya, sudah berbagi pengalaman untuk pemirsa yang di rumah, pendengar juga yang di rumah. Mudah-mudahan apa yang sampaikan Bapak oleh Bapak kali ini bisa menjadi pencerahan atau inspirasi bagi orang-orang yang memang saat ini sedang mengalami penyakit. Ini saya pamit Pak, terima kasih. Selamat. Ya ini di demikian tadi pemirsa wawancara kita dengan Bapak Rambat yang berada di Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap. Memang beliau mengalami penyakit yang lumayan komplikatif sebenarnya, antara diabetes, ada juga kanker, ada juga kalau saya sih menduga bahwa itu adalah gangguan fungsi hati karena beliau sempat sekali lelah. Cuma alhamdulillah setelah Herbatop seperti yang tadi terlihat, beliau sudah terlihat normal. Dan terima kasih untuk yang sudah menyaksikan video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya